Sekarang di tahunku, Cindy. Iya. Mau dibawa kemana maksudnya? Iya, dibawa ke yayasan, Bu. Kasihan anak yatim itu, Bu. Ini tidur di rumah kosong. Ini dia lagi hamil, coba. Dia punya rumah, cuma dijual dia itu. Sama siapa dijual, Bu? Rumahnya itu, ibunya aku tuh dijual sama kakaknya. Suruh tanggung jawab, jangan makan uangnya doang. Dorongnya sih bener ya, dorong ngesor. Oh, gila ya. Abis minum ya? Iya, sukanya tuak tiap hari. Oh, abis belum minum. Makan apa juga tuak terus. Dia pantes. Dewa mabok gitu ya. Abis minum alkohol. Namanya siapa? Hah? Caranya? Lagi mabok ya? Yang keras. Lagi ngeplay ya? Mau tanya, Mas. Itu kenal sama Cindy enggak? Kenal. Kenal. Nah, Cindy-nya mana? Nah, ngapain sama Cindy? Hah? Yang keras. Lagi ini mabuk, Pak. Enggak apa-apa, Yun. Mamang, Pak. Waktu kok kena maning, Wow. Apa HP-nya? Dibeliin lagi. Oh iya. Mungkin jawab ya. Maning. Apa HP-nya? Satu kali. Katanya 4 kali. Satu kali. Sampai hamil. Di mana? Oh, di mes berarti betul ya. Satu apa 4 kali? Bukan 4. Terus mau nikahin nggak? Mau nikahin Cindy nggak? Mau nikahin? Pak, ini ODGJ atau seperti apa sih, Pak? Enggak ODGJ, cuman agak kenang play terus setiap hari, Bu. Iya tuh. Oh gitu, tapi efek dari itu bukan ODGJ. Bukan ODGJ. Bukan. Sehat berarti. Sehat. Oh gitu. Kalau disuruh-suruh apa Papanya juga ini pos ya, ngerti. Cuman yang penting ada buruannya tuh. 5.000, 2.000. Pos rongsokan. Dia di sini sama siapa? Sama kakeknya. Sama kakek berdua. Iya, kakaknya udah tua. Mau nikahin Cindy enggak? Mau? Yang keras ngomongnya, yang keras. Mau. Itu Cindy hamil tahu nggak? Berapa bulan? Wah, baru beli sebatang pirang bulan. Mau beli baru? Nggak tahu. Ini mukanya mirip jodoh nih. Wah. Ajan turubi. Sopan. Topi ini, Wah. Dicopot topinya, dicopot dingin ya. Lah di wawancara kan mancing TV dah kok nak. Tapi copot dong, Cindy. Lah copot. Nih, siapa namanya? Ini yang ini pacarnya. Ayang. Udah. Ini
siapa? Kenal udah berapa lama? Wah, ngomong. Hubungannya udah berapa lama? Dibuka. Foto namaan ngipi ya, orang gendel. Udah berapa lama? Bahasa itunya apa? Wah, sira karo sindiku wis hubungannya wis pirang tahun. Rong tahun. Rong tahun. Rong tahun. Berarti wis udah 2 tahun. Ya, udah 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kira ku ngomong ngaco ta ngomong beneran ku rong tahun ku. Betul. Emang benar hubungannya udah 2 bulan? 2 bulan 2 tahun. Betul. Gimana ngomongnya? Begituannya udah berapa kali kamu? Anu ngirep motor korsulin pirang balen. Ketemu. Dengerin katanya berapa? 4 kali. 4 kali. Wah. Betul enggak? Betul. Wah. Topi ya dicopot, Bro. Tapi mau nikahin beneran. Bener enggak? Wah. Susah. Tapi dianya sih ngomongnya tanggung jawab, cuman belum ngomong sama bapaknya. Wah, ngomong sama bapaknya. Ada handphone enggak? Ibu gak punya handphone? Gak punya. Bapak ibunya tuh udah gak ngurusin dia di Jakarta terus. Kan ibunya udah cerai sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi. Kan tetap nanti yang kawinin orang tuanya, Pak. Yang nikahin nantinya. Yang nikahin ya orang tuanya, paling kalau yang perempuan. Kalau yang laki kan enggak. Gak perlu wali. Gak perlu wali. Ya. Mau gak nikahin? Udah siap belum? Gak bisa bahasa Indonesia ya? Gak bisa, dari kecil nih. Oh, dari kecil sini? Dari kecil ditinggal sama orang tuanya tuh. Tapi padahal mah sekolah sampai SMP. Sampai. Pak, coba ditanya, udah siap nikah belum? Wah, aku siap kawin durung. Lama dikawin akan. Bagian beli, lama dikawin beli. Wah. Wah. Kumena ayu meneh kok. Beli wa. Bagian beli ira tinggal mungkin terima kula wis mongkon bae bagian beli. Iya. Iya, bagian. Ngomong mau. Ngomong. Tanyain, mau kon ya ngomong ya. Coba bilang mau. Mau. Yang keras. Ya masa preman pasar ora santer ngomong. Ya. Uy. Mas, kamu mau gitu? Mau? Kamu mau gak nikah sama dia? Kawinan. Bapak jadi gimana Pak nanti Pak setelah lahiran Pak? Setelah lahiran bagaimana Mang Mami? Apakah diurus sama Mbak Novi ataukah Mang Maminya siap ngurus sepenuhnya lahiran? Ya, hari kita mah kan ya ada terkeluarkan kan di kita deh Pak. Iya. Pokatan kita beli ngurus buat anak di mana ya kita mah dibilang khusus. Tapi lawan lahiran mah tergantung mungkin lawan tanah tergantung. Jadi Mbak Novi musyawarah sama keluarganya dulu. Ya kalau sudah lahir gitu. Ya. Kan kita kan di sisi ya naik kan maning kayak warkani bukatan bener mama mungkin masih penting ada seluruh si beddingin bocah ki jani nek selamat lah mau sampai lahir iya ya kena misalnya anak sorden misalnya anak sorden anak sorden anak bocah anak si mulu sih iya apa artinya Pak? Artinya? Jadi nggak apa-apa si Cindy dibawa ke sana sama Tenopi. Yang penting ada yang ngurusin. Kalau di sini kan nggak ada yang ngurusin gitu. Jadi nanti setelah melahirkan mungkin dimusyawarahkan. Nah, setelah melahirkan ntar dimusyawarahin lagi sama keluarga. Oke, yang masih ada karena, waktu. Iya, sehingga. Karena kan keluarganya kan buat bukan Mang Mami sendiri. Itu banyak ada 3 bersaudara ya, Mang
mami ya? Empat yang empat bersaudara. Yang penting kamu yang mau tanggung jawab. Ditungguin sampai lahiran ya. Benar? Punya pacar lain nggak? Cuma satu aja. Setia nunggu nggak? Setia nunggu kan nggak? Setia mau nunggu nggak? Pak, iya Pak, terus ditakoni. Ira siap nunggu Cindy. Sampai lahiran ning Jakarta. Cindy kan karep digawe ning Jakarta ning Banopi. Nah, Cindy kan konene ka lahir ki. Tuh, suatu saat dia ke bayi. Tuh, siap tanggung jawab pun ku anak Ira. Nah, kok setia lah setiaan setelah lahir dinikahin tadi? Iya, setelah lahir dinikahin. Iya. Mau? Siap. Tapi kayaknya keluarga dari ininya belum ada yang tahu. Iya, makanya Jauh, harus di tugas siapa nih kita bagi-bagi ya. Maksudnya kan kalau di sini aku fokusnya kan ngurusin di nanti besok aku mau ke rumah sakit untuk untuk USG. Ada keluarganya ininya katanya Mbak Novi. Mau ke sini tadi. Oh, mau ke sini. Iya. Keluarganya iya, iya. Keluarga Pak. Oh ya wis ya. Ya wis ya. Oh, jadi biar sekalian gitu ya. Iya. Katanya ada keluarganya ininya cuma mau ke sini. Mau ke sini, Pak. Rakon lebaran. Ya, sini tadi. Ada yang mau diomongin enggak? Ini sini mau dibawa ke Jakarta nih. Mau diomongin gitu. Iya, Sin, saya kan izin. Pak, ini jodoh nih, mirip mukanya. Tapi kan nanti kita omong sama keluarga ya, nanti. Yang penting kan laki-lakinya mau. Cindy ya, nanti Cindy lahiran dulu, abis lahiran Cindy baru nikah. Karena kalau hamil itu nggak boleh, nggak sah, ya kan? Daripada ini hamil dinikahi, nanti lahiran nikah lagi. Ya, yaudah deh, tunggu keluarganya. Apa ya? Siapanya yang datang biasanya lebih baik ya. Yang datang siapanya? Keluarga dari Pak. Iya, siapanya? Apanya? Siapa? Ya mamanya dimana sepupu namanya sahabat lagi. Oh iya, sedang bukan sepupu. Saudara sepupu? Iya. Saudaranya bapaknya ini. Oh, saudara bapaknya. Bapak sama mama gak pernah pulang? Sama sekali? Kamu minum setiap hari? Kuat? Kecanduan ya ini ya? Iya. Mabok dari jam berapa biasanya? Ya dari pagi pul. Pul? Kalau udah kawin nggak boleh minum lagi. Ya nggak? Dibuka. Masa laki-laki kayak gitu malu-malu. Biasa aja, lain biasa aja. Nanti kalau udah kawin stop minum bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Gak takut kita ke polisi?
Preman. Mau dibawa ke rehab enggak? Iya. Bawa ke rehab ya. Iya, supaya rada bener. Iya, mau enggak dibawa ke rehab? Biar bener. Iya, bisa rada bener. Rehabilitasi. Iya. RSKO, mau enggak? Ya udah nih, tunggu saudara kita dulu ya guys, sebentar ya. Oke guys, ini kan udah malam banget ya. Ini udah jam 9 dan perjalanan 3 jam setengah kurang lebih gitu, masih jauh banget. Jadi kayaknya untuk keluarganya mungkin nanti aja ya. By phone diomongin. Jadi biar nanti setelah melahirkan baru kita omongin yang terbaik gitu ya. Gitu aja ya, Pak ya. Soalnya udah kemalaman, Pak, kasihan juga. Sama Cindy-nya. Ya, Bapak berarti udah ya, Pak? Ya. Berarti Bapak udah ngizinin ya, Pak ya? Bapak pokoknya kapanpun Bapak mau datang silakan. Ya. Nanti ada nomor telepon ini tim saya. Bapak tinggal bilang aja alamatnya di mana, kita kirim. Ya, Pak. Udah, pamit yuk. Yuk, kita berangkat. Perwakilan dari pemerintahan desa, adus sini, kepala dusun sini. Oke. Ya, Bapak minta, saya. Ya, klarifikasi masalah Cindy itu. Oke, nah, so, oke. Saya jelaskan lagi ya, Pak. Ya. Saya Novi, Pak. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya. Nah, saya dapat informasi mengenai Cindy yang kondisinya dibilang terlantar ya, Pak ya. Gitu. Kenapa saya bilang terlantar? Karena kan dia tidak memiliki rumah. Ya. Rumah, terus. Tidak memiliki, saya nggak tahu ada saudara apa enggak, tapi yang jelas dia hidup sendiri gitu. Nah, terus di sini tadi saya udah seizin pihak keluarga dan keluarga sudah ACC untuk membawa sini ke yayasan kita gitu. Nah, mungkin nanti setelah melahirkan katanya ada yang mau menikahkan, ya kita akan kembalikan. Kita hanya mengamankan pada saat dia hamil dan sampai melahirkan, dan biayanya pun kita semua tanggung sendiri, Pak, seperti itu. Kan kalau dari pemerintahan desa ingin tahu sejelasnya gitu. Karena katanya sebelumnya udah minta tolong sama aparat desa tapi tidak ada respon, katanya seperti itu. Enggak tahu, warga katanya sudah lapor mengenai kondisi Cindy. Kan Cindy udah 3 tahun di sini. 3 sampai 4 tahun, Pak, tadi kata warga sekitar. Nah, kondisi seperti ini kan ya belum dapat penanganan katanya. Mereka tidak ada edukasi tentang dinas sosial, tidak ada edukasi tentang PSM atau Peksos gitu, Pak. Ini perwakilan dari pihak keluarganya, Pak. Sudah mengizinkan ya, Pak ya? Sudah bikin pernyataan bahwa dia sudah tangan. Iya. Mengizinkan. Terima kasih banyak atas kepedulian banyak terhadap warga masyarakat kami, itu kan nama Cindy. Semoga kedepannya. Amin. Oke. Berarti sudah oke semuanya ya, Pak. Bapak juga sudah mengetahui di sini gitu. Niat kita cuma ingin mengamankan dan menolong aja sih, Pak. Gitu, selebihnya ya kita kembalikan lagi gitu. Kalau emang
tadi perjanjiannya ada yang mau menikahkan, jadi setelah, kan di agama pun hamil nggak boleh dinikahkan ya Pak, jadi setelah melahirkan baru dinikahkan. Sayang, sebentar ya. Oke. Ya, jadi seperti itu aja Pak. Bapak boleh catat nomor tim saya juga. Mungkin mau tahu yayasan kita di mana sih? Nah, ini boleh nanti hubungi tim saya ya. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi bukan cuma Cindy, di yayasan kita ada 6 orang Pak yang kondisinya hamil, ODGJ juga Pak. Seperti itu. Nah, kalau Cindy ini kan kita nggak tahu ya, ODGJ atau bukan? Kan ini indikasi. Bukan. Bukan ODGJ. Cuman kan berhubung dia kan nggak ada yang rawat, jauh dari keluarga, jadi nggak ada yang ngawasin gitu. Oke. Dan belum pernah dapat pengobatan atau perawatan juga ya Pak selama ini, itu sekalipun juga belum pernah. Jadi ini kan masih indikasi yang aku juga bukan psikolog, aku juga bukan dokter di sini, cuman relawan dan kebetulan saya ketua yayasannya gitu, makanya berinisiatif untuk mengobati Cindy secara mental dan juga kandungannya. Gitu ya Bu ya, izin ya Bu RT ya, gitu kita bawa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk aparat desa, untuk keluarga gitu udah membantu Cindy, dan doain juga semoga Cindy sehat-sehat di sana ya Bu. Amin. Pokoknya ngehubungin kita kapanpun ya pasti kita angkat. Ya, di YouTube-nya juga ada, nanti pasti kita akan share tentang kegiatannya Cindy. Gitu ya, makasih ya Bapak semua ya. Terima kasih sekali lagi, assalamualaikum. Cindy, baik. Saya perwakilan dari keluarga Cindy dan lingkungan tempat di sini yang minta Cindy dirawat dengan baik gitu. Saya juga sebagai aparatur pemerintahan desa juga nitip Cindy supaya mau dijaga dengan baik. Dah, itu aja. Teh, makasih. Ya. Assalamualaikum. Salam. It all figured out. Terima kasih.